Anda akan lulus nanti, lulus SMA, mau ke mana? Ya, terus tahu mau ke mana? Kalau enggak arahnya nanti enggak jelas. Ya, semoga ini diarahkan dengan sangat luar biasa sehingga mau itu cerita bersama Tuhan kita. Selamat berjuang di jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga teman-teman berhasil di masa depan untuk meraih cita-cita, sehingga Anda semua berguna bagi sesama dan dapat membanggakan nama Kolese Gonzaga. Hari ini bukan hanya semata-mata usaha kami sendiri, tapi kami juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua kami, kepada teman-teman yang telah mendukung kami dalam proses kami selama ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu. Semua, terus ya tentu teman-teman yang terkasih.
sama-sama ada di lapangan ini. Kita sama-sama di sini sama teman-teman seangkatan 10. Segala kenangan manis tentang kita supaya tetap kita bawa meski kelak menyandang kata tua. Terima kasih semua untuk pahlawan tanpa tanda jasa, membuat kita merasa berharga dengan nilai-nilai yang berarti. Tempat ini bukan sekedar instansi, membuat kita berkembang dan bertumbuh menjadi manusia susila terpelajar. Walau kisah kita habis oleh arang, disinilah kita akan kembali pulang. Rumah kita bersama. Kolese Gonzaga. Admire the Gloria. Kami mewakili Angkatan 32 mengucapkan selamat karena kelulusan Angkatan 30. Kami juga berterima kasih terutama kepada Angkatan 30 yang telah menjadi pendamping divisi selama MIG dan menanamkan nilai-nilai Gonzaga kepada kami. Kami juga bersyukur karena mendapat banyak kenangan dan pengalaman terutama pada Gonzaga dan Laskar Gons. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Angkatan 30. Semoga Angkatan 30 dapat sukses mencapai cita-citanya dengan baik. Oh iya, jangan lupakan nilai-nilai yang sudah diajarkan di Gons ya. Admirem de Gloria. Oh iya. Itu 30. Halo 30. Halo 30. Kita mewakili Angkatan 31 dan 32 mengucapin selamat ya, udah berhasil menyelesaikan 3 tahun studi kalian di Gonzaga. Nah, kesan kita selama jadi adik kelas kalian, kita banyak banget belajar dari kalian. Mulai dari kepanitiaan, dari pelajaran, dari lingkungan pertemanan. Jadi kita berterima kasih banget sama semua yang udah kalian ajarin ke angkatan kita. Sama, kita mau pesan kepada teman-teman bahwa apa yang udah didapat di SMA Kolese Gonzaga ini, dari nilai-nilai, pendidikan, karakter, semuanya itu bisa diterapin di dunia perkuliahan nanti atau bahkan ntar di dunia pekerjaan. Oh ya, terakhir, kalau nanti kalian udah lulus dan udah sukses, jangan lupain angkatan kita ya. Jadi sering-sering main kesini lagi. Ya, oke. Okay. Terima kasih 30. Halo semuanya, gue Trisha dari angkatan 30. Gue Tandang dari angkatan 30. Jadi kita berdua mau ngucapin terima kasih sama buat pater, frater, brother, suster, teman-teman juga dan guru-guru juga buat 3 tahunnya kebelakang ini yang sangat bahagia buat kita semua. Nah, kalau untuk kesannya sendiri, satu kata dari gue yang bisa gambarin angkatan 30 adalah beruntung. Pertama, kenapa beruntung? Karena banyak banget kesempatan-kesempatan, acara-acara yang didapetin sama angkatan 30 ini, kayak tekol, lustrum, acara yang beberapa tahun sekali semuanya dapet di sini. Kalau gue itu satu kata, solid. Dengan semua yang tadi kita lewatin itu, dengan tekol, dengan banyak acara, kita tetap bisa mengangkat satu sama lain yang kurang ataupun misalnya pas lagi mau minggu-minggu ulangan gitu, ada yang kurang, pasti kita bantu. Dan untuk lomba-lomba juga seperti itu. Nah, untuk pesan kedepannya, pertahankan dan tingkatkan. Pertahankan semua yang udah didapat, semua nilai-nilai selama ini, dan termasuk slogan kita, Melior Persona in Futurum Sit. Jadi semoga kita semua terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Semoga kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan terus membawa Admirem de Gloriam dalam setiap usaha kita. Kalau dari gue, jangan lupain alma mater kita semua ya, Kolese Gonzaga. Selamat atas kelulusannya. Tetap bersatu. Dadah. Halo teman-teman Gons 30, selamat dan sukses. Inilah hasil yang kalian dapatkan atas perjuangan selama 3 tahun dalam suka dan duka. Kiranya apa yang kalian dapatkan sekarang dapat kalian terapkan nanti di kehidupan mendatang. Terutama nilai-nilai Gonzaga dapat terus kalian hidupi dimanapun kalian berada. Khususnya sebentar lagi kamu akan mengikuti studi lebih lanjut, kemudian nanti kamu bisa di masyarakat. Semoga kehadiranmu selalu membawa berkat bagi banyak orang. Semoga dimanapun kalian berada kini dapat sukses, dapat berjumpa kembali di sini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. AMDG. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan kegembiraan. Kita SMA Kolese Gonzaga berhasil untuk meluluskan 223 siswa dan siswi Kolese Gonzaga. Nilai-nilai 4C yang kita yakini itu menjadi pondasi dasar teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin. Competence, Conscience,
compassion, dan komitmen. Hendaknya senantiasa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nama Gonzaga itu sudah melekat di dalam sejarah hidup Anda. Maka ketika nanti Anda masing-masing sudah meninggalkan Kolese Gonzaga dan melanjutkan untuk studi, entah Anda yang ada di luar negeri ataupun melanjutkan studi di dalam negeri, jangan pernah meninggalkan nilai-nilai 4C tersebut. Yakinlah bahwa teman-teman selama 3 atau 4 tahun itu sudah dibentuk, digembleng dengan sedemikian rupa. Dan kita percaya bahwa teman-teman saatnya nanti dapat diandalkan. Mampu lahir menjadi seorang pemimpin di masa depan yang sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Profesiat atas keberhasilan Anda dan juga bagi para orang tua siswa, terima kasih Anda sudah mempercayakan untuk mendidik putra-putri Anda dengan cara Ignasian. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Guru, para karyawan yang sudah mempunyai jasa yang besar di dalam proses perkembangan anak didik kita. Teman-teman yang kami cintai, selamat melanjutkan perjuangan Anda. Perjuangan Anda masih panjang. Tetapi yakinlah, dengan mengandalkan Tuhan, teman-teman akan dapat berhasil di masa depan. Jangan pernah berhenti menjadi man and woman for others. Ad maiorem Dei gloriam. Maju terus, Gonzaga. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pater Paulus Andri Astanto, Pater Gerardus Hadian Panamokta, Frater Agustinus Daryanto, Bapak Ibu Guru, serta segenap karyawan SMA Kolese Gonzaga. Bahagia kami sebagai orang tua adalah kami boleh menemukan tempat yang baik untuk mendidik putra-putri kami sebagai rumah kedua yang aman dan nyaman untuk mereka, serta kami boleh melihat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu semua adalah berkat usaha dan perjuangan Bapak Ibu Guru sekalian dalam mendidik dan mendampingi putra-putri kami. Putra-putriku sekalian, profesiat, selamat atas kelulusan kalian karena kalian sudah memperlihatkan betapa kalian sudah berusaha, sudah berjuang, kalian sudah memperlihatkan tanggung jawab kalian. Jangan lupa untuk menjadi kolese sejati, selalu memberikan dampak yang baik bagi sekeliling kalian, bersinarlah lebih terang lagi, berusahalah meraih cita-cita kalian. Be men and women for others, ad maiorem Dei gloriam. Bangga bisa bersamamu kawan, bangga bisa bersamamu kawan, penuhi kemenangan demi sebuah kehormatan. Ayo majulah Gonzaga College, ayo berjuang Gonzaga College. Dengan rasa bangga demi lambang Dei dada. Selalu mengamalkan cinta kasih,
membagikan karya bagi umat manusia. Oleh